Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kembali lagi dengan Reza Riansa Channel. Kali ini saya akan memvideokan ini bagaimana cara membuat cutting stiker dua warna ya. Jadi ini menggunakan bahan vinil, bahannya itu Oracle ya. Oracle tipe 651, warna kuning dan warna biru. Nah, ini sudah kita print ya. Jadi di atasnya itu ini ada bagian kotak-kotak kecil ya, itu untuk garis bantu. Ini adalah proses pemasangan transfer tape ya. Jadi menggunakan transfer tape untuk memindahkan yang warna kuningnya ke warna yang biru. Nah, kita persiapkan dulu. Nah, ini saya siapin dulu ya transfer tape-nya, lalu ini ya Oracle warna kuningnya itu yang buat di bagian atas ya, cutting stiker bagian atasnya. Kita transfer tape dulu. Nah, ini sudah selesai. Kita tekan-tekan ya pakai KP ya, ini KP stiker. Nah, setelah rapi, setelah tertekan semua, ini kita cabut lagi ya. Jadi biar terangkat cutting stiker warna kuningnya. Nah, seperti ini ya guys. Ini adalah bagian atasnya dari cutting stiker yang nanti akan kita pasang. Nah, ini sudah diangkat, lalu kita tempelkan lagi di bawah garis kotak-kotak kuningnya ya. Nah, seperti ini. Lalu kita tempelkan di warna biru. Jadi kita tempelkan di atasnya seperti ini. Nah, ini kotak-kotaknya itu adalah adalah kotak bantu ya. Nah, seperti ini. Jadi disamakan kotak-kotaknya, lalu kita tekan atas bagian atasnya seperti ini menggunakan KP. Setelah itu kita buka bagian bawahnya ya, kita ambil lagi kertas warna putihnya tadi, kita lepas pelan-pelan, jangan sampai terlepas semua. Nah, setelah itu kita satukan berbarengan ya ke bawah seperti ini, set. Nah, jadi guys, ini adalah cutting stiker custom dua warna menggunakan bahan Oracle 651 ya. Tipenya 651. Ini seperti ini. Cutting stiker ini cocok untuk outdoor ya. Jadi ini tahan terhadap panas, hujan, badai. Aman guys. Jadi biasanya cocok untuk otomotif ya, di mobil, motor ataupun lain-lain ya. Nah, setelah itu kita potong-potong seperti biasa. Nanti hasilnya itu kotak-kotak ya. Bagi yang berminat custom cutting stiker, bisa menghubungi Sabi Muri Stiker ya, di Instagram ada, atau bisa kontak admin kita ya di nomor yang tertera di deskripsi. Untuk custom nanti harga mengikuti dari banyaknya warna dan tingkat kerumitan dari gambar ya guys. Nah, ini hasilnya seperti ini guys. Yang menjadi stiker adalah warna biru dan kuningnya seperti ini. Mantap. Oke, terima kasih telah menonton. Semoga ilmu ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.